Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya dengan channel Abdul Aziz Creator. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya, yaitu cara menggunakan Google Lens dan bagaimana manfaat dan keunggulan dari aplikasi ini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan apakah kelebihannya, mari kita simak baik-baik video yang akan saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya tinggalkan like dan subscribe tentunya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika ada informasi terbaru dari channel saya, teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu Google Lens. Jadi sepertinya perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Google Lens ini adalah sebuah fitur terbaru di Google tentunya teman-teman semuanya, yang mana kita bisa mengaksesnya secara bebas dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini untuk Google Lens kita bisa lihat di bagian layar ini, di yang ada gambar kamera teman-teman, di bagian widget Google ini kita bisa klik oke. Nah, di sini teman-teman semuanya kita bisa lihat di sini adalah yang namanya Google Lens. Jadi kita di sini bisa menggunakan untuk berbagai macam yang kita butuhkan teman-teman. Misalkan di sini kita bisa menerjemahkan, ya. Salah satu fungsi yang atau keunggulannya, kita bisa menerjemahkan sebuah tulisan dengan cepat. Jadi kita sambil lihat teman-teman, misalkan saja di sini saya akan menerjemahkan ini, ya, kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini otomatis bahasa akan terdeteksi. Nah, kita bisa lihat. Di sini secara otomatis akan terjemah, ya, seperti ini teman-teman. Ini yang aslinya adalah bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, ini secara otomatis teman-teman, ya, tuh. Jadi tanpa kita mengklik maka dia sudah akan menerjemahkan sendiri. Oke, di sini sangat mudah sekali dan sangat membantu untuk kita dalam mencari tugas itu. Tanpa kesulitan, kita hanya tinggal mengarahkan tulisannya, memfokuskan, maka dia akan secara otomatis menerjemahkan. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi kita sudah bisa menerjemahkan. Kemudian kita bisa mencari sebuah barang ataupun produk ataupun apa sajalah yang mungkin akan kita cari. Nah, di sini kita pergi ke bagian telusur, ya teman-teman. Nah, misalkan saja di sini kita ada tisu teman-teman, ya. Nah, seperti ini kita arahkan saja, kemudian setelah itu kita pilih di bagian tombol tengah ini, kita cari. Oke, kita klik. Nah, di sini maka secara otomatis dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah tisu yang dimana harganya sudah tertera di situ teman-teman semuanya. Jadi kita bisa mencari barang dengan cara kita hanya memfoto saja, ya, tanpa kita harus kesulitan mencarinya. Nah, ini di sini kita contohkan lagi seperti ini. Oke, kita secara otomatis sudah tampil, ya teman-teman. Jadi sangat simpel dan sangat mudah sekali untuk bisa kita gunakan. Ini adalah fitur fitur yang dimana sangat-sangat membantu kita dalam mencari sebuah barang yang dimana mungkin kita masih belum mengetahui apa sih nama barang tersebut. Kita tinggal foto maka secara otomatis akan muncul. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya juga kita bisa berbelanja, ya teman-teman. Kita bisa berbelanja atau mencari barang belanjaan dimanapun tempatnya, dan kita cukup hanya memfoto seperti ini teman-teman, ya. Oke, seperti ini kita fotokan. Nah, maka secara otomatis akan memproses. Di sini juga akan tampil produk-produknya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung belanja di sini, di mana tempatnya. Ya, ini kita
bisa menyesuaikan, ada di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman semuanya beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman juga bisa seperti tempat, kemudian makan. Nah, di sini untuk makan teman-teman tinggal fotokan saja gambar yang atau gambar makanan yang teman-teman cari. Nah, tinggal foto saja gambar makanannya, maka di situ nanti akan tampil makanannya dan di mana kita bisa membelinya. Kemudian belajar juga seperti itu, kita bisa memfotokan pertanyaan kita, teman-teman, atau soal yang akan kita cari jawabannya, kita tinggal foto saja, maka di situ nanti akan tampil jawabannya. Jadi mungkin itu seperti itu teman-teman semuanya cara menggunakan dan kelebihan dari Google Lens ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.